Oke, kita akan nonton ya. Ini adalah konser online, teman-teman. Aku udah beli 2 hari berturut-turut ya. Hari ini dan besok, 10 dan 11 Oktober. Army sejati. By the way ya, aku kan hari ini tuh happy banget. Karena apa? Selain aku mau nonton konser BTS ini secara online, kita nobar bersama ada Nova, Riri, semuanya aku mau ajak nonton nanti. Semuanya harus nonton ya. Nah, aku mau kasih tahu info penting nih. Kemarin aku tuh seneng banget. Ternyata BTS sudah IPO. Apa sih IPO? Iya, perusahaannya udah go public gitu loh. Jadi siapa aja bisa membeli. Nah, cuma karena antusias yang luar biasa, jadi kemarin aku tuh udah mau investasi kan. Tapi ternyata kan aku bukan orang Korea, jadi aku gak bisa beli gitu. Itu hanya memang buat orang-orang yang tinggal di Korea. Wah, gila deh. Dan aku dikasih tahu temenku yang di Korea, dia mau beli. Tahu gak? Pas dia beli lagi antri di bank gitu, ya di apa bank sekuritasnya mereka di sana, itu antri gila-gilaan, arminya pada beli semua. Wow, amazing kan gitu. Andai aku army internasional dikasih kesempatan untuk beli saham mereka, dan aku percaya banget sama mereka pasti bakal sukses gitu. Dan ternyata bener loh, pas aku denger BTS mau IPO big hit gitu, aku pengen banget beli. Tapi aduh, mudah-mudahan ya big hit pada saat IPO juga menyebarkan sedikit sahamnya keluar Korea. Ya, kita nantikan saja, mudah-mudahan ya. Aku gak tahu, mungkin aku salah, mungkin aku benar, tapi lihat nanti. Tapi gini ya teman-teman, aku sih berharap teman-teman di Indonesia juga bisa belajar dengan army-army atau teman-teman kita yang ada di Korea. Jadi pada saat big hit ini atau BTS IPO, antusiasnya itu luar biasa banget, dan antusiasnya itu dari army-army. Nah, army-army itu kan relatif anak muda ya gitu. Tapi mereka tuh semangat banget untuk ikutan investasi di saham. Nah, buat kalian juga aku sih saranin ya, berapapun yang ada kalian punya, sisihkanlah buat investasi. Mau nabung, mau investasi di saham. Caranya tuh gampang banget. Investasi di saham itu, misalkan kalian bisa buka account sekuritas di bank apapun yang ada sekuritasnya. Dan kalian bisa trading di situ. Nah, itu nanti deh satu segmen sendiri atau satu episode sendiri deh kita ngobrol soal itu. Tapi ini juga aku pengen ngasih tahu kalian nih, kalau ternyata investasi itu tidak hanya saham, tabungan, tapi juga yang lagi hot banget adalah emas, guys. Yes, bukan emas-emas ya, tapi emas batangan, emas atau perhiasan emas. Kan lagi naik terus harganya. Nah, aku itu udah nabung emas. Ya, jadi gitu sih. Aku udah mulai nabung dan investasi di emas. Ah, udah? Aku cuma pengen cerita itu aja sih. Kak, cuma pengen. Ah? Kita gak jadi beli kado? Udah sore loh, Kak. Mau berangkat jam berapa? Oh iya juga ya. Tapi abis nonton BTS ya? Oke, Kak. Bentar dulu. Mau ngadoin itu ya? Si Dewi, Paula, Tania. Yang paling dekat ulang tahunku, temanku tuh si Dewi. Aku beliin tas, sepatu, atau apa ya? Atau apa baju gitu kali ya? Enggak kali ya, Nova. Maksudnya, aduh, apa ya, beliin apa ya? Oh, aku tahu. Kado yang tepat untuk zaman now. Kalau misalkan dari apa yang aku sebutin tadi, kayak tas, sepatu tuh kan gak ada nilai investasinya ya. Mendingan aku kasih dia emas batangan. Nova, bilangin Putra siapkan, bukan baja ya, siapkan mobil, kita berangkat beli. Oke, kado. Kak, Mas Putra. Let's go. Nova, kita ambil kado di mana? Di mall aja, Mbak. Mall. Jangan, Kak. Mending itu, yang di gedung Synthesis Square, Kak. Yang di Jalan Gatot Subroto. Itu tuh, Kak, yang sebelahnya samping pom bensin. Tahu? Tahu, Mbak. Meluncur. Ya, let's go. Halo Kak Luna, ada yang bisa dibantu, Kak? Ya, mau tuker? Ya. Kakak mau yang berapa gram, Kak?
10 gram. Ya. Nah, 10 gram. Oke. Okay. Nah, ya. Sekarang. Oke. Okay. Langsung di-scan aja barcode-nya, Kak. Ya, lalu tukar, Kak. Ya, saya berhasil di bawah, Kak. Mau saya ambilin apa kakak yang? Ya, sudah. Makasih, Mbak. Ih, ya, teman-teman, kece banget ya. Ternyata biasanya kalau kita ke ATM ngambilnya duit, sekarang bisa ngambilnya emas. Dan ini satu-satunya yang bisa keluarin emas di Indonesia. Nah, ternyata udah dibungkus cantik seperti ini. Tapi kan aku mau ngaduin orang dong, biar lebih surprise dalamnya apa. Aku mau kadoin dibungkus lebih kece lagi. Udah deh, pulang ah. Ya udah, ikutin aku ya. Bye. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama, Kak. Nova. Iya, Kak. Yuk. Nih, sekarang kita waktunya bungkus supaya surprise yang dikadoin. Jadi enggak kayak gini doang dikasihnya. Kasihin apa gitu bungkus pas buka. Wow, aku dapat logam emas. Logam mulia, Ding. Jadi kita taruh di mana? Tuh. Oh ya nih. Jadi supaya yakin and make sure buat teman-teman. Kecil-kecil tapi maut ini kadonya. Kecil-kecil tapi bermanfaat. Jadi daripada kita beliin tas, beliin sepatu, kita beliin yang enggak ada nilai investasinya, mendingan kita beliin ini aja kado. Nih aku beliin 400 gram lagi 10 gram. Dan ini adalah fine gold 99,9. Nah, kalau misalkan kalian pikir ini bohong-bohong, enggak, ini asli. Yang penting ada logo Antamnya, terus di belakangnya juga ada ini. Jadi buat kalian, kalau ada uang lebih daripada beli kado buat orang tercinta, keluarga, sahabat, ataupun siapapun yang menurut kalian worth it untuk dikasih kado, mendingan ini, karena dia simpen kedepannya juga bisa ada manfaatnya dan bisa untung. Oke deh, sekarang kita bungkusin kado. Jadi pada saat dia buka gitu, wow ini apa gitu. Tuh, sekarang kita kirim kali ya. Nih, Nova. Yo, Kak. Kirim pakai yang paling cepat. Oke, Kak. Dengan si cepat. Siap. Mantap. Oke deh, jadi buat teman-teman, aku capek banget hari ini. Aku tadi udah olahraga, udah sepeda pagi. Tadi bangun pagi, sekarang aku mau santai-santai dulu. Ya udah, jangan lupa ya subscribe, jangan lupa like, share, and comment. Nanti kita ketemu episode selanjutnya. Dadah, aku lanjut nonton lagi.